السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Kita mulai dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi, semuanya itu dipenuhi dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur, orang yang ingkar terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat yang kita ucapkan, salawat yang kita bacakan itu bisa menjadi nantinya syafaat untuk kita pada hari kiamat nanti. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu berkaitan dengan beberapa catatan yang sangat penting sekali bagi para perukiah Yang mana ya di sini Syekh memberikan beberapa catatan yaitu terkadang kita akan mendapati jin yang masuk ke dalam tubuh si pasien tubuh orang yang kita ruqyah tersebut adalah jin yang durhaka kepada Allah subhanahu Wa ta'ala maka jika dalam kondisi yang seperti ini ya, Syekh menyarankan agar kita merekam ya bacaan ayat kursi yang dia dibaca dengan berulang-ulang selama satu jam dan ini diperdengarkan dalam satu hari ini lima, lima, kali dan juga ini diputar selama satu bulan maka dengan kita mendengarkan ayat kursi tersebut selama satu bulan maka jin itu akan merasa kesakitan dan setelah kesakitan maka jin tersebut akan keluar dari dari tubuh manusia tersebut ya dari tubuh si pasien tersebut. Kemudian catatan yang selanjutnya yang diberikan oleh Syekh Yawahid Abdul Salam Bali, yaitu jika ingin mengetahui berkaitan dengan akidah jin tersebut, maka kita bisa membacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan Ahlul Kitab ataupun yang berkaitan dengan Uh, Yahudi dan dan Nasrani yang di ayat tersebut ada disebutkan kata Yahudi ataupun ataupun Nasrani ya. Misalnya ataupun contohnya adalah kita bacakan surah Al-Maidah ayat ke-72 ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibn maryam dan dan seterusnya ya. Ataupun bisa juga dibacakan di uh, surah yang lain seperti surah At-Taubah ayat ke-30 qalatil yahudu Binullah, wa al al binullah, min qabla, anna ya. ataupun juga bisa kita bacakan surah al-kafirun atau juga bisa juga kita bacakan surah al-bayinah ya. ataupun surah-surah yang lainnya yang berkaitan dengan ahli ahlul kitab ya maka ketika kita bacakan tersebut ya biasanya jin tersebut akan menjerit ya. maka ketika dia menjerit ya kita bisa mengetahui bahwasanya dia agamanya ini kalau ketika dibacakan situ berkaitan dengan orang-orang uh, Nasrani maka dia berarti adalah beragama beragama Nasrani ya. ataupun juga misalnya kita bacakan yang berkaitan dengan uh, Ayat-ayat berkaitan dengan orang-orang Yahudi dia menjerit berarti agamanya adalah adalah Yahudi, ya. ataupun ketika kita bacakan misalnya surah al munafiqun ya. dan dia menjerit ya tanpa henti ya berarti jin ini adalah jin yang jin yang munafiq ya. jin yang berusaha untuk menghancurkan menghancurkan Islam ya sama seperti orang-orang Islam ya dari kalangan manusia karena dari kalangan manusia juga ada orang-orang orang-orang munafik yang mereka masuk ke dalam Islam akan tapi tujuannya adalah untuk menghancurkan menghancurkan Islam dari dari dalam ataupun biasa disebut dengan musuh dalam dalam selimut karena tidak tidak ketahuan tidak tidak nampak. Maka seperti itu jugalah ya dengan bangsa jin ya berkaitan dengan alam jin mereka juga hampir sama dengan dengan manusia. Terkadang jin menghindar ketika berjanji akan keluar dan tidak akan kembali lagi. Maka dalam kondisi yang seperti ini kita bacakan ya surah Ya Jinni wal Insi ya an min aqtaris samawati wal ardi yakni surah Ar-Rahman ayat ke-33 ataupun ya dibacakan empat ayat dari surah Ar-Rahman dibaca terus ber, berulang-ulang bisa empat ayat bisa juga satu ayat ini dibacakan terus ber, berulang-ulang ya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala jin tersebut akan akan keluar ya ke-10 ada kalanya jin juga menipu ya mengecoh kita sebagai sebagai perukiah ya dengan mengatakan dia sudah keluar dari tubuh si si penderita si pasien tersebut. Dia sudah keluar dari tubuh si si pasien tersebut. Ataupun dia mengatakan dia akan keluar dari tubuh si pasien tersebut. Padahal dia masih berada di dalam tubuh si pasien tersebut. Bahkan boleh jadi dia yang berbicara pada anda ya, itu adalah jin tersebut. Jadi dia seakan-akan sudah keluar. Padahal yang berbicara tersebut adalah si jin tersebut. Nah, ini sering sering terjadi karena memang jin ini suka mengecoh ya suka melakukan melakukan tipu daya kepada kepada manusia ya. makanya bagaimanakah kita cara mengetahuinya ya maka cara mengetahuinya adalah dengan kita meletakkan tangan kita di bagian kepala si si penderita tersebut ya. kemudian kita akan merasakan getaran ringan ya ataupun bisa juga kita letakkan tangan kita di bagian di bagian lututnya ya, ataupun di bagian urat urat lehernya bagian eh, sininya ya bagian urat urat lehernya maka kita akan merasakan denyutan yang tidak seperti biasanya ia sangat berbeda dengan denyutan yang denyutan yang biasa ya ketika memang ada jin di dalam tubuh manusia yang selanjutnya kadang jin mengikuti ucapan kita untuk keluar ya, ya mau keluar namun tidak bisa Nah, ini biasanya karena jin ini adalah jin yang masih kecil ataupun jin yang belum memiliki pengalaman yang pengalaman yang banyak. Jadi dia masih baru baru belajar dia masuk ke dalam tubuh manusia manusia sehingga dia mau keluar dari tubuh manusia dia tidak tidak tahu tidak tidak bisa. Nah, maka kalau kita mendapati yang seperti ini ya ataupun dia juga akan mengatakan ya bantulah saya untuk untuk keluar. Ya, maka dalam kondisi yang seperti ini kita bisa membacakan ya surah-surah ayat-ayat ruqyah kita bacakan terus penerus ya sambil memohon pertolongan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala agar mempermudah dia keluar dari tubuh si pasien ini. Ya, kemudian ya selanjutnya ayat-ayat ruqyah dibacakan itu secara tartil ya khusuk dan suaranya itu bisa bisa terdengar. Jadi tidak boleh kita membacakan ayat ruqyah akan tapi membacanya ini dengan berbisik-bisik. Ya ini tidak tidak diperbolehkan ya karena inilah dia perbedaan antara ruqyah yang syar'iyah dengan ruqyah yang syirkiyah adalah dibaca dengan suara yang suara yang kuat. Dari awal sampai akhir ayat ruqyah dibaca dengan suara suara kuat. Kalaupun dia berdoa, berdoanya itu di suaranya itu dinampakkan. Ya, bukan sambil bukan sambil berbisik-bisik. Ya, sehingga tidak ada yang tidak ada yang tidak mendengar ya. Kenapa uh, para ulama memberikan syarat seperti ini? Ya, karena agar tidak tercampur ya, ayat-ayat ruqyah ini dengan mantra-mantra. Ya dengan bacaan-bacaan mantra yang tidak yang tidak jelas ya. Karena kita mungkin sering mendapati ya seorang uh, yang dia mengaku meruqyah, dia membaca surah Al-Fatihah, alhamdulillahi alamin ar Kemudian dia diam akan tapi diamnya mulutnya ini dia sambil bergerak-gerak ya sambil membaca bacaan yang lain. Ya. Nah, maka ini bisa dipastikan yang adalah yang dibacanya ini adalah mantra ataupun jampi-jampi yang, di yang tidak diambil dari Al-Qur'an ataupun doa-doa yang tidak diambil dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian para ulama mengkategorikan ini adalah termasuk ruqyah yang ruqyah yang syirkiyah ya harus berhati-hati ketika kita berobat kepada orang lain ya berobat kepada peruqyah kita harus terlebih dahulu kita cari terlebih dahulu informasi-informasi yang berkaitan dengan peruqyah ini ya, apakah peruqyah ini adalah orang yang dia memang suka ya membaca buku-buku yang berkaitan dengan dukun dan dia mengamalkannya ataupun dia teman-temannya ini banyak yang dari kalangan dukun ya ataupun yang lainnya ya kalau sudah seperti ini ya maka jangan kita datangi ya perukiah yang dia di situ tercampur dengan dengan kesyirikan ataupun sebelum kita datang kita bisa bertanya bagaimana cara dia mengobati si si pasien ya kepada tetangganya ataupun kepada orang yang memberikan memberikan informasi kepada kepada kita kita tanya Ya bagaimana si fulan ketika ketika meruqyah? Kalau kriteria ataupun ciri dari rukyah syirkiyah ada semua pada dirinya, ya misalnya dia membacanya dengan suara yang pelan, kemudian dia memberi setelah selesai, dia memberikan amalan-amalan yang bid'ah, ah, ya misalnya disuruh berzikir takbir selama ribu kali ataupun membaca solawat selama sebanyak sepuluh ribu kali ataupun sebanyak tiga ribu kali memang amalan ini adalah amalan yang amalan yang bagus ya akan tapi tidak ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak tidak boleh karena ini dikhususkan untuk si si pasien tapi kalau membacanya tidak ada batasannya ya maka tidak tidak ada masalah di kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, ketika kita berobat kepada uh, seorang perukiah ya kita harus cari terlebih dahulu informasi-informasi berkaitan dengan si perukiah tersebut agar kita tidak salah ya dalam mengambil jalan ya dalam berobat ya untuk kesembuhan dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kepada kita. Kemudian yang selanjutnya Ya, Syekh memberikan catatan ya kepada para para perukiah. ya yang nanti insyaallah akan kita lanjutkan e, catatan yang e, yang berikut ini setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan yang dibeli yang diberikan oleh Syekh Abdul Salam Bali ya, berke, kepada para pedokia yaitu ada galanya jin itu merasuki tubuh manusia dan mengajukan beberapa syarat tertentu ketika dia mau keluar dari tubuh manusia tersebut. Jadi dia mau keluar tu, dari tubuh manusia akan tapi dia memberikan syarat-syarat tertentu, syarat-syarat tertentunya, ya, ya bisa saja dengan e, meminta tumbal, ya. misalnya potongkanlah e, kambing ataupun yang kecil, potongkanlah ayam, ya, dan berikat taruh ayam ini di di pohon, di sebuah pohon yang besar biasanya pohon tersebut ditunjuk oleh oleh jin tersebut ataupun taruh di batu yang besar ataupun di tempat ini ya. Ini adalah syarat yang diberikan oleh oleh jin tersebut. Ya, maka berkaitan dengan hal ini, ya, Syekh me, me, apa mengatakan apabila syarat-syarat itu mengandung ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya seperti dia mengatakan misalnya aku akan keluar dengan syarat dia menjaga salatnya, maka kita terima syarat tersebut. Karena karena apa? Karena dia jin tersebut keluar ataupun tidak dari tubuh si pasien tersebut, orang tersebut diganggu ataupun tidak oleh jin tersebut, orang tersebut tetap wajib melaksanakan sholat. Mau jin tersebut keluar ataupun tidak, orang ini tetap wajib dia mengerjakan mengerjakan sholat. Maka syarat yang seperti ini boleh kita kita terima kita iakan. Ya. Ya, kemudian mengatakan misalnya dia mengatakan jin tersebut mengatakan syaratnya ya aku mau keluar ataupun aku akan keluar dengan syarat dia memakai memakai hijabnya, memakai jilbabnya. Ini adalah bagi wanita, wanita muslimah, Jadi, mau jin tersebut keluar ataupun tidak, seorang wanita itu wajib dia menggunakan menggunakan jilbab. Ya, maka syarat yang seperti ini diperbolehkan kita kita menerimanya ya maka boleh menerima syarat tersebut syarat yang seperti itu boleh kita kita terima akan tetapi ya sebagai catatan ya namun kita harus tegaskan kepadanya bahwa kita menerima syarat yang diajukannya itu bukanlah karena mentaatinya bukan karena menaati jin tersebut bukan karena taat kepada jin tersebut bukan karena patuh kepada jin tersebut Bukan karena takut kepada, kepada jin tersebut, ya. akan tetapi kita menerima syarat tersebut. Itu adalah karena mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi, kalau memang kita, kemudian kalau kita sudah menerima syarat tersebut. Karena apa? Karena tidak kita terima syarat tersebut, kita terima ataupun tidak syarat tersebut itu adalah tetap ya. Kita itu wajib melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tetap wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau sudah kita terima syarat tersebut, kemudian ya kita tidak mengerjakannya ya, berarti kita memiliki mendapatkan dua dosa. Yang pertama dosa meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi contohnya adalah mengerjakan salat. Dosa meninggalkan salat, dia mendapatkan dosa karena meninggalkan salat. Yang kedua dia mendapatkan dosa karena tidak melaksanakan syarat yang telah dia yang telah dia terima tersebut. Ya. Karena Rasul Shallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ya, al-muslimu ala syurutihim. Seorang muslim ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seorang Muslim itu adalah sebagaimana syarat yang sudah dia yang sudah dia terima. Kalau dia sudah menerima syarat tersebut, maka dia wajib mengerjakan syarat yang telah di, dia terima tersebut. Tapi kalau dia tidak menerima syarat tersebut, ya maka dia mungkin ya tetap berdosa karena dia tidak mengerjakan sholat, tapi dia hanya mendapatkan dosa tidak tidak sholat saja. Tapi kalau dia menerima syarat tersebut, dia mendapatkan dua dosa. Dosa yang dia tidak mengerjakan sholat, kemudian dosa karena dia menyelisih perjanjian yang telah dia yang telah dia buat tersebut. Ya. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita yang menerima syarat tersebut bukan karena kita taat kepada jin tersebut, akan tapi karena kita taat kepada kepada Allah Subhanahu Subhanahu Wa Taala. Ya. Adapun Apabila jin itu menyuruh agar kita berbuat maksiat, ya melakukan perbuatan dosa, ya, maka jangan penuhi keinginannya itu. Kita tidak boleh mengikuti apa yang diminta oleh oleh jin tersebut. Ya, misalnya dia e, meminta e, syaratnya, aku mau keluar dari tubuh si pasien ini, ya akan tapi beri aku khomar terlebih dahulu, beri aku minuman tua terlebih dahulu. Nah, maka ini tidak tidak boleh kita kita kerjakan tidak boleh kita laksanakan ya, ataupun aku akan keluar dari tubuh si pasien ini ya tapi dia harus e, habis dulu merokok satu satu batang nah, nah ini juga tidak tidak diperbolehkan karena ini adalah menyelisih ataupun ini adalah untuk berbuat maksiat kepada kepada Allah subhanahu Subhanahu wa taala dan dia memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak syarat yang seperti ini tidak boleh kita, tidak boleh kita terima. Kita akan tidak. Ya, kamu harus keluar karena ketaatan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah Ustaz, sudah capek merukiahnya. Ya, tapi dia tidak mau, tidak mau keluar juga Ustaz. Jadi udahlah, ikuti hajat Ya, apa yang apa yang dia minta tersebut misalnya udah sampai satu harian dia merukyah tapi dia tidak mau tidak mau keluar kemudian dia memberikan jin tersebut memberikan memberikan syarat tersebut jangan pernah kita jangan pernah kita menerima persyaratan persyaratan tersebut ya, walaupun kita sudah capek ketika merukyahnya tetap kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan pernah menerima persyaratan yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu Wa Taala ya, ataupun menerima persyaratan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak, kita tidak dibenarkan menerima persyaratan yang di dalamnya ada kemaksiatan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan ya, ketika dia jin tersebutnya mengatakan hal tersebut, ya, dia itu harus dihukum, ya, karena menyuruh orang untuk melakukan perbuatan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang untuk melakukan kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin tersebut seharusnya di, dihukum. Ya, tapi ya yang menghukum yang menghukum itu tetaplah Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ya, jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya maka, ya nasihat ya bagi para perukiah ya ketika sudah merukiah orang akan tapi dia waktunya durasinya itu sudah lama tetap ber, tetap bersabar ya, jangan sampai tertipu terkecoh apa yang diucapkan oleh oleh jin tersebut dan bagi orang-orang yang melakukan ataupun yang berobat dengan cara ruqyah yang syariah tetap bersabar dengan penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut ya karena bisa saja Ya, penyakit ya ataupun gangguan jin yang mengganggu dirinya itu adalah karena dosa-dosa yang dulu pernah dia, yang dulu pernah dia lakukan, ya, sehingga ini adalah menjadi ujian bagi bagi dirinya untuk menghapuskan dosa-dosa yang dulu pernah dia pernah dia lakukan. Jadi untuk para perukiah juga harus bersabar dan orang yang dirukiah tersebut juga harus harus bersabar. Nah, ini terkadang si perukiahnya sabar, Ya akan tapi si pasiennya yang tidak yang tidak sabar. Udahlah Ustaz, ikuti aja. Kadang seringnya seperti itu. Udah capek sekali Bukan seperti itu. Harus senantiasa bersabar. Ketika di, di ruqyah juga harus senantiasa bersabar. Ya mungkin kita ingat ya berkaitan dengan kisah ya wanita yang menjadi calon penghuni penghuni surga. Di ada wanita yang hitam ya sangat hitam Ya, dia meminta, ataupun dia berdoa, kepa, meminta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar dia disembuhkan dari sakitnya tersebut, yaitu ketika itu adalah kesurupan, kesurupan jin. Ya, tapi ketika kesurupan tersebut, auratnya ini sering, sering terbuka, jadi dia meminta disembuhkan dari sakitnya tersebut. Akan ya, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dua pilihan kepadanya. Aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kamu sembuh dari sakitmu, ataukah kamu akan uh, kamu bersabar, ya, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kamu ke dalam ke dalam surga. Ya. Maka, karena dia adalah wanita yang beriman, yang memiliki iman yang kokoh, ya, maka dia lebih memilih agar dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam ke dalam surganya. Dia lebih memilih bersabar. Dia lebih memilih sakitnya tersebut. Ya, Tapi aku lebih memilih bersabar, akan tetapi doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika aku kesurupan, ketika penyakitku tersebut kambuh. Ya, maka jangan sampai terbuka aurat-auratku. Ini yang diminta oleh wanita: ya, calon penghuni, penghuni surga. Dia lebih memilih sakit sedangkan kita, kita hanya bersabar sedikit, sedikit saja. Kita hanya tinggal mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh perukiah tersebut. Kita hanya tinggal, tinggal bersabar saja. Ya, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan kepada kepada kita. Jadi kita ketika dirukyah kita harus sabar juga, bukan hanya si si perukiah juga harus harus sabar. Kalau tidak sabar dia akan pergi adalah cari yang lain saja seringnya seperti ini. Nanti kalau dia cari yang lain biasanya nanti akan ya dia akan memanggil para dukun yang memberi persyaratan-persyaratan ya. Nah, maka jangan kita tinggalkan ya pasien kita dalam kondisi karena kita tidak sabar untuk untuk merukiahnya ya. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya catatan yang diberikan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali yaitu jika Allah Subhanahu wa taala telah melepaskan jin tersebut dari tubuh si penderita maka suruhlah ia dan siapa saja yang bersamanya untuk melakukan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang jin tersebut sudah keluar dari tubuh si pasien tersebut ya maka kita anjurkan kita perintahkan ya kepada orang yang hadir tersebut ya terutama sekali adalah keluarganya untuk melakukan sujud syukur kepada kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Ya, dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita berkaitan dengan catatan yang diberikan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali Ya, setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tujuan dari kita melakukan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya adalah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah menghilangkan ya, penyakit dari dalam dari dalam tubuh kita penyakit gangguan jin dari dalam dari dalam tubuh kita ya, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara melakukan sujud syukur kepada kepada Allah Subhanahu Wa ya, Taala sujudnya ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa ya, Taala karena tidak boleh ya kita sujud ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibolehkan kita bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita sujud kepada kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sujud syukur ya, sujud berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengangkat ya penyakit dari dari dalam tubuh kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ya. setelah bersujud syukur tersebut bisa kita e, melakukan sedekah ya kepada orang-orang miskin ya. Karena ketika memang misalnya jin tersebut masih ada di dalam tubuh kita ketika kita bersedekah itu juga bisa menyakiti jin jin tersebut. Ya, jadi dengan lambat laun ya lama kelamaan maka jin tersebut akan akan keluar dari dalam tubuh si si pasien tersebut. Ya maka suruhlah ia dan siapa saja yang bersamanya untuk melakukan sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah melepaskan mereka dari gangguan makhluk yang zalim ya, karena jin itu telah melakukan kezaliman kepada kepada si pasien tersebut maka kita e, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah mengeluarkan ya makhluk yang zalim tersebut dari dalam dari dalam tubuhnya ya. Anda juga melakukan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melenyapkan kezaliman tersebut. Ya. Jadi kita juga ya sebagai uh, seorang perukiah juga melakukan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya taufik ya untuk melenyapkan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melenyapkan untuk menghilangkan kezaliman jin tersebut ya karena apapun yang kita lakukan ya semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kita ya untuk menghilangkan kezaliman tersebut ya maka kezaliman tersebut pun tidak akan pernah tidak akan pernah hilang ya. ataupun kalau hilang dia ya, dengan waktu yang dengan waktu yang lebih yang lebih lama. Makanya kita eh, sebagai perukiah juga melakukan sujud syukur kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala ya ataupun kalau memang misalnya segan ataupun eh, bagaimana seperti itu ya, maka bisa ketika keluar ataupun setelah selesai rukiahnya... ya keluar dari rumah si pasien tersebut baru kita melakukan sujud sujud syukur tersebut bisa juga seperti seperti itu. Ya, karena semakin kita memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka para syaitan itu akan semakin sedih, akan semakin menangis. Ya, karena sujud yang kita lakukan tersebut. Ya, mereka mengatakan ya. Ketika aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala akan tapi aku tidak tidak bersujud ya karena perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tapi ketika manusia tersebut diperintahkan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bersujud kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat jin, membuat setan tersebut semakin semakin sedih ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Karena jin setan ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk sujud, mereka menyombongkan diri mereka kepada kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan ya Ana minhu. ya aku ataupun kami lebih baik dari dari dirinya ya. engkau ciptakan dia dari tanah ya sedangkan engkau ciptakan aku dari dari api ya, jadi ya, jin e, bermaksud mengatakan bahwasanya api ini lebih mulia dari dari tanah jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka jangan pernah ya kita meninggalkan Ya, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya apalagi ya kita karena dalam salat, misalnya kita melakukan ibadah salat, kita juga diperintahkan, kita juga dianjurkan untuk sujud kepada kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ya, ada berapa kali kita sekali salat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka betul-betul kita sujud dalam dalam salat kita tersebut. Ya. Kemudian kita lanjutkan kembali ya. yang selanjutnya catatan yang diberikan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali kepada para perukiah yang selanjutnya adalah apabila Allah Subhanahu wa taala telah melepaskan jin melalui Anda maka jangan mengatakan aku telah mengeluarkan ataupun melepaskannya. Nah, ini jangan sampai terucap ya untuk para untuk para perukiah. Ya, kalau bukan aku yang merukiahnya dia tidak akan tidak akan keluar jin tersebut. Kalau bukan aku yang merukiahnya maka tidak akan tidak akan bereaksi, tidak akan ada tidak akan ada reaksi pada pasien tersebut. Jangan sampai terbetik dalam hati seorang perukiah ya se -per, eh, perkataan yang perkataan yang seperti ini. Ya. Karena ini bisa saja nantinya menjadi kesombongan pada pada diri kita. Ini nanti akan menjadi menjadikan diri kita menjadi semakin semakin sombong. Maka jangan sampai ya terlintas di hati kita mengatakan hal yang hal yang seperti ini. Hm, kalau Ustaz Si A yang merugiah tidak ada reaksinya. Ya, coba sini biar aku aja yang merukyah. Maka nanti akan ada akan ada reaksinya. Walaupun dia tidak dia tidak mengucapkannya. Nah, walaupun dia tidak tidak mengucapkannya. Dia mungkin masih hanya di dalam dalam hatinya. Maka inilah dia nanti bisa menumbuhkan bibit-bibit kesombongan di dalam dalam dirinya. Makanya Rasul SAW Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya tidak akan masuk surga ya, orang yang di dalamnya ada sedikit kesombongan di dalam di dalam hatinya. Ya, walaupun hanya sebiji sebiji zarroh seberat biji, atom ya ataupun seberat yang paling ringan sekalipun kalau ada dalam hatinya sedikit saja dari kesombongan la jannah tidak akan masuk surga bagi orang yang dia dalam hatinya ada ada kesombongan walaupun hanya walaupun hanya sedikit ya. ini memang sombongnya hanya hanya sedikit ya walaupun dia mengakui bahwasanya semua itu adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala tapi ada kesombongan dalam dalam dirinya bahwasanya merasa mer, e, apa merasa dirinya itu adalah lebih lebih suci lebih baik dari Ustadz si Fulan lebih suci dari Ustadz si B lebih suci e, lebih bagus rukiahnya dari Ustadz si si C lebih sunnah rukiahnya dari Ustadz si si D dan lain dan lain sebagainya maka kita hilangkan ya sikap rasa sombong dalam dalam hati kita ya apalagi sama-sama, ya, sama-sama ya karena bisa saja seperti e, pernah saya ulang-ulang. Bahwasanya -ulang, bisa saja, ketika dirukiah oleh ustadz, si A dua kali, tiga kali, dia tidak ada, tidak ada reaksi. Kenapa? Karena bisa saja jin tersebut sudah membuat benteng dalam tubuhnya, membuat kerajaan dalam dirinya itu berlapis-lapis, sehingga pasukan pertama lepas, pasukan kedua sudah lepas, pasukan ketiga sudah lepas. Karena sudah tiga kali biasa nanti ganti Ustadz, Ustadz yang lain. Ya, ketika sama si Ustadz yang lain hanya dua kali rukyah, baru ada, baru ada reaksinya. Ya karena yang tiga ini sudah di sudah dihilangkan oleh Ustadz si Ustadz si A. Ya kita hanya hanya melanjutkannya makanya lebih lebih cepat lebih lebih mudah. Ya, jadi seperti itu ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka harus ya senantiasa menghilangkan berusaha untuk menghilangkan rasa sombong di dalam di dalam hati kita ya dari karena itu adalah merupakan sifat yang dilakukan oleh para setan ya untuk menggoda menggoda manusia tapi hendaklah anda mengatakan Allah subhanahu wa taala telah melepaskannya jadi Allah subhanahu wa taala yang telah melepaskan ataupun yang telah mengeluarkan jin tersebut dari dalam dari dalam tubuhnya ya. Jangan terpedaya karena itu adalah merupakan salah satu muslihat dari syaitan yang sangat-sangat berbahaya. Ya, tadi sudah kita sebutkan untuk bahayanya ya, karena tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sedikit saja dari dari kesombongan. Jadi hanya ada sedikit saja di dalam hatinya ada kesombongan, maka orang tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam ke dalam surga. Bagaimana lagi Allah sampai yang sangat yang sangat banyak. Ya, bahkan dia mengatakan, hm, karena aku yang merukyah dia jadi jin tersebut mau keluar." Ya, aku masih lewat jin tersebut sudah sudah takut. Nah, ini ada kesombongan di dalam di dalam hatinya. Yang dia terlintas saja di dalam hatinya itu dipermasalahkan. Bagaimana lagi kalau sampai dia mengucapkan ya merasa sombong merasa dirinya itu paling paling hebat ke dalam dalam merukiah orang orang lain. Ya. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berhati-hati ya terhadap sifat sombong yang ada dalam dalam hati kita. Ya. Catatan selanjutnya yang diberikan oleh Syekh itu ya, kami menghimbau bagi siapapun yang melakukan terapi ruqyah ini, supaya memperbanyak ataupun supaya membaca buku-buku yang terkait dengan ruqyah ini. Jadi Syekh menyarankan agar membaca buku-buku yang lainnya yang berkaitan dengan ruqyah ini, ataupun buku-buku yang berkaitan dengan alam jin yang buku-buku yang lainnya. Ya, ini Syekh memberikan contoh buku-bukunya, yaitu diantaranya adalah buku, satu Kemudian buku Talbisul Iblis. Ya, buku ini juga sangat sangat bagus untuk kita untuk kita baca ya tipu tipu daya iblis ataupun jerat-jerat iblis. Ya, bagaimana tipu daya iblis kepada orang-orang yang beriman, bagaimana tipu daya iblis kepada orang-orang yang ahli ibadah, bagaimana tipu daya iblis kepada para penuntut ilmu, Ya semuanya dijelaskan di dalam buku Talbis Talbisul Iblis ya. Kemudian juga beliau menyarankan agar membaca buku Al Farqu baina ur Rahman wa Auliyaus Syaitan. Buku perbedaan antara wali Allah dan wali dan wali Syaitan. Ya. karena ini ada kaitannya ya berkaitan juga dengan dengan jin. Ya, maka seorang perukia harus membaca membaca buku ini ya, ataupun Risalatul Jin yang tulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, dan juga buku-buku yang lainnya yang berkaitan dengan alam alam jin yaitu itu sangat sangat banyak sekali buku-buku yang lain ya selain buku yang kita bacakan ini masih banyak lagi buku-buku yang lain yang berkaitan dengan dengan alam jin. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ya kepada kita hidayah, memberikan kepada kita taufik ya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ya dari hati kita sifat sombong yang ada dalam yang ada dalam diri kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.